Sebuah momen mengharukan diunggah oleh akun TikTok @fitrilianamo menjadi viral di media sosial. Video berdurasi 31 detik itu menangkap sebuah momen pertemuan dua wanita. Dalam video tersebut terlihat wanita yang berjilbab hitam tampak sedang berjalan. Dari sisi seberang terlihat pula wanita mengenakan gamis dan jilbab berwarna pink berjalan menghampirinya. Lantas, kedua wanita tersebut berpelukan sangat erat dan saling melepas rindu. Ternyata, kedua wanita tersebut merupakan teman sebangku saat masih duduk di bangku SMA. Setelah 30 tahun lamanya, keduanya kemudian bertemu kembali dan saling melepas rindu bersama. Pengunggah diketahui bernama Fitriliana Moriza. Saat dikonfirmasi oleh Tribun Tanda Hubung Video.com pada Rabu, tanggal 5 Januari tahun 2022. Fitri membenarkan video itu. Fitri menjelaskan kala itu ia sedang menemani ibunya untuk menemui sahabatnya yang sudah terpisah selama 30 tahun. Ia juga menerangkan bahwa keduanya merupakan teman sebangku saat masih SMA, dan terpisah saat ibunya merantau ke Palembang. Kejadian terpisah karena ibuku langsung merantau ke Palembang sejak lulus SMA, jelas Fitri. Momen pertemuan tersebut terjadi di Desa Padang Dalom, Kecbalik Bukit, Liwa, Lampung Barat. Lokasi kejadian di Desa Padang Dalom, Kecbalik Bukit, Liwa, Lampung Barat terangnya. Video Fitri pun langsung mendapat respons dari netizen. Ah pasti pas pelukan itu keinget masa-masa punya mimpi bareng, tulis komentar dari @riayayay. Banyak yang mengaku ikut terharu dan merasakan momen kedua sahabat tersebut saat bertemu dan saling melepas rindu, ikut ngerasain feelnya, tulis komentar dari pemilik @nsb.